Turun langsung cabut. Dalam rekonstruksi, pelaku menghadang motor korban yang berpapasan di jalan. Pelaku kemudian menikam korban dengan badik berulang kali hingga korban jatuh tersungkur. Usai menikam, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban yang merupakan sekretaris desa ini lantaran menduga korban memiliki hubungan asmara dengan istrinya sejak awal tahun. Bahkan, menurut pelaku, istrinya sudah 3 kali kedapatan berduaan bersama korban di rumahnya saat pelaku pulang kerja dari luar daerah. Pelaku mengaku sudah pernah ingin menceraikan istrinya namun dimediasi oleh keluarga. Kini pelaku harus menjalani proses hukum dan terancam 15 tahun penjara. Ya, untuk yang bersangkutan terbakar api cemburu, kemudian dia tahu persis istri dengan korban bersama-sama di rumahnya. Itu sudah berapa kali Pak dia ketahuan? Dia ketahuan untuk saat ini waktu kami periksa yang diduga pelaku dan saksi itu sudah 3 kali.